Halo guys, apa kabar? Sahabat anggur. Kali ini aku mau update penyakit anggur yang mematikan ini. Sangat ganas. Ini yang terjadi nih guys. Di ujung sini nih kosong. Kosong terus akhirnya mati. Dan ini tidak terjadi hanya dari tanaman buah yang kecil, yang besar pun juga sama. Itu banyak yang kemarin-kemarin udah pada tak pangkasin. Ini bekas-bekasnya ini. Tuh, nih. Itu bekasnya yang sudah tak pangkasin. Kayak gitu, guys. Nah, itu yang di atas juga sama. Di sini juga sebagian ada juga. Kalau di YouTube-YouTube banyak kan pada disemprot pakai Sunlight sama jeruk nipis. Ini tiap 2 hari sekali, 3 hari sekali tak juga tak semprot, tapi masih kayak gini tuh. Tuh itu yang kirut-kirut itu penyakitnya itu. Pakai pestisida, insektisida, herbisida, manganida, sianida, orang efek. Dan wis mantap, kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan masih ada sisa yang banyak untuk bisa kita konsumsi. Kan eman-eman banget ya buah kayak gini tuh. Selain itu juga pecah buah. Yang di sini sudah mulai sedikit terkondisikan walaupun hasilnya nggak banyak karena banyak yang sudah diperetelin tuh. Bekasnya warnanya coklat itu juga sama. Tak lihat di atas ya. Nah, ini warnanya ini nanti lama-kelamaan dia akan membusuk malahan. Warnanya karena nggak cantik. Terus nih ada yang pecah juga tuh. Tuh ada yang pecah. Harus saya ambil, saya buang nih guys. Ya begini kalau kondisi hujan lang keberbuah emane-emane, ya udahlah tak biarkan, mudah-mudahan rezekinya memang masih ada sisa banyak untuk dikonsumsi. Kemarin saat dompol gini matang lumayan manis, manis banget, nggak ada kecut-kecutnya. Oke, kita akan perbaiki lagi, tak ambilin yang daun-daunnya udah pada ini, tak ambil ini kayak gini nih, nggak tak semprot, tak buang aja. Oke guys, tuh daunnya kayak gitu tuh. Oke, assalamualaikum.